Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini di sini saya akan coba cara setting untuk di sini setting untuk membatasi bandwidth pada waktu tertentu di Fortinet atau FortiGate ya. Contoh kasus di sini saya akan coba membatasi bandwidth YouTube. Caranya gimana? Kita lanjut ya, kita coba. Di sini akses untuk FortiNya saya pakai 10.117.16.1 ya. Ada portnya 9.4.0. Login-nya pakai admin. Nah, sebelumnya kita coba dulu akses YouTube-nya. Kenceng ya untuk akses ke YouTube. Speed-nya kita coba tes juga. Koneksinya pakai Telkom. Kita coba ya speed-nya. Kayaknya kenceng juga nih speed-nya. Oke, speed-nya 50 mbps lah. Oke. Nah, di sini kita akan membatasi untuk akses ke YouTube-nya ya. Oke, kita akses YouTube. Pertama kita akan setting dulu untuk bandwidth-nya. Kita ke IPv4, policy and object ya, policy and object, langsung traffic shaper. Nah, di sini saya akan coba, ini sudah ada shaper 1 Mbps, tapi ini sebenarnya 1 Kbps ya. Kita akan coba buat kalau enggak 10 Kbps ya. Kbps, oke. Ininya high, maksimal bandwidth kita 10 aja. Contohnya 10 Kbps, ini satunya Kbps, oke. Kita oke. Nah, setelah kita setting bandwidthnya, kita lalu, nah tadi ya, belum ada nih 1 Kbps ya. Oh, maaf, 10 Kbps nya ya. Setelah kita udah setting bandwidthnya nih 10 Kbps ini, kita akan membatasi si YouTube nya kita pilih ke traffic shaping policy. Di sini udah ada policy nya ya, kita create komennya di sini, kita limit 10 limit YouTube. Oke. Source-nya pilih all. Destination-nya kita pilih all. Schedule bisa dibuat schedule sih di sini. Tapi di sini saya schedule ini tidak akan saya gunakan ya. Service-nya kita pilih all. Aplikasi kategori nggak usah, kita langsung ke application-nya aja nih. Di sini saat kita ketik YouTube, maka akan muncul, nah, kita tambahin aja YouTube semuanya aja ya, kita tambahin semua, kita akan batasin semua. Oke, close. Setelah itu URL kategori kosongin aja. Outgoing interface, outgoingnya ini kemana? Ke WAN atau ke internet ya. Nah, di sini untuk shapernya kita pilih bandwidth yang tadi 10 Kbps, kita pilih 10 Kbps. Oke. Setelah ini jadi, kita klik OK.
sudah terbentuk ya rule-nya di traffic shaping policy. Kita coba buka YouTube lagi. Ternyata masih kenceng ya. Kita coba balik lagi ke sini ya. Nah, ini tadi yang kita buat ya. Ini posisinya harus ditaruh di atas policy yang udah ada ini, 100 Mbps. Kita drag and drop aja pindah ke atas. Oke. Oke, kita coba lihat dari sini aja traffic shaper ya. Nanti apakah ada utilitasnya di sini? Oke, kita akan buka YouTube lagi ini. Nih, muter-muter kan? Kita lihat apakah ada traffic. Nah, ini ada traffic utilitasnya ya. Muncul ya. Nah, ini muter-muter nih YouTube-nya nih. Oke. Masih nggak kebuka lagi, masih muter-muter terus. Oke. Oke, cukup dipahamin ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.